minta pertanggungjawaban. Aku diam, kita baik-baik loh. Kita baik-baik. Saya enggak kemana-mana. Iya, kita saya baik-baik. Diam di sini. Segera bayar. Iya. Bayar. Udah transfer. Bayar, transfer, bayar, bayar, bayar. Adik saya udah, aduh, matanya, bibirnya udah hancur. Apaan lu? Ya foto-foto. Lu bayar, gua cabut. Lu bayar, gua cabut. Kita lihat lagi dua pilihan. Bisa foto-foto mobil gua. Itu belakang juga mobil lo. Jangan main-main foto dong. Bukan masalah gitu. Lo sentuh gua dulu, kalian yang salah. Gua mungkin mati tapi kalian salah. Enggak, masalahnya ini kita tanya mobil siapa? Mobil aku udah jelas. Jangan main-main foto dong. Banyak. Ini orang nih. Biar enggak banyak. Ayo. Tepukul, ya. Sekarang kalau aku Bang, Anda terlalu berani, Bang. Kita 6 orang, Bang. Iya, iya bikin. Seandainya pun 2 orang. Lu mati konyol. Iya, enggak apa-apa. Mungkin memang mas gua aja. Jangan Bang, jangan terlalu berani depan Anda nyawa berbahaya. Jangan terlalu kelihatan Anda berani tapi nyawa berbahaya. Oke, gini aja. Biar saya tunjukkan saya berani. Kita hanya menghargai cewek Anda loh. Oke, kita tunggu ya. Iya, kita kan di sini ya, Pak. Kita butuh tuh pembayaran. Tanggung jawabnya mana? Udah nabrak kabur. Iya. Masalahnya bukan dia, Pak. Kita enggak tahu alasannya. Iya, aku tahu. Baik-baik. Aku ngerti. Mobil yang nabrak mobil ini bukan. Mobil siapa, Bapak? Iya, lagi dipanggil. Pak, tenang dikit ya. Gimana lu tenang lu adiknya di rumah sakit? Mana sih? Masa kita disuruh tenang? Gimana? Kita karena menghargai kakak nih. Kita karena menghargai kakak nih. Bila transfer sekarang? Transfer sekarang? Ya harus tanggung jawab loh. Adanya teman saya dipukulin tadi. Mohon maaf. Nyawa dibawa ini. Pak. Mohon maaf nih, itu supir Anda atau siapa? Bukan, ini buat saya, Pak. Om. Pantasan sok jago ya depan Pak. Iya. Itu ya. Aduh, Tata, kita karena menghargai Kakak ya. Iya, Pak. Kalau bisa janji, kalau emang ada apa-apa, saya janji. Tenang dulu, Pak. Saya tahan. Iya, tapi saya harus telepon teman saya dulu, Pak. Maaf, Pak. Ini kan bukan masalahnya dia, Pak. Udah kacau. Banyak alasan. Bukan yang merasa bersalah gitu kan? Gua tadi ini kan kami kan gue kan. Duh, kelamaan nih. Jangan terlalu jelas transfer aja lah. Transfer aja lah. Mana kamu nyusahin? Gara-gara mereka kita enggak jadi bisa makan malam bareng. Ya udah, kalau buat aku enggak peduli sama makan. Berarti kamu gak peduli sama malam aku sama kamu? Kamu gak peduli sama malam aku sama kamu? Kamu tau aku dari tadi, aku udah plan ini semua. Why are you on me now? I'm not on you, I'm just... Ngomongnya apa sih ini? Gue bingung jadi ngomongin orang ngobrol. Gimana, bro? Bro, adik saya, bro. Kamu ya, punya hati enggak, bro? Kamu punya hati enggak, bro? Masuk ke mobil. Masuk ke mobil. Masuk. Aku, tapi Gary harus tanggung jawab dulu. Gary ini siapa sih? Yang itu. Kita rasa adik gua di rumah sakit loh. Ini sopir. Loh, Akang Diri. Kawan, Akang Diri. Abang. Apa kabar, Pak? Ini sopir. Loh, Akang Diri. Kawan,
Abang. Ini bang. Sehat bang. Sehat bang. Lu lama gak kelihatan. Lu ini yang targetin. Yo siapa bang? Enggak apa-apa. Ini bang. Sampai mati lo bang. Enggak apa-apa bang. Serius bang. Kayak punya apa nih? Mohon maaf, mohon maaf. Tanggung jawab lagi ya dengan orang. Ini wah ini mah nggak apa-apa lah. Papi bang, aduh. Ada bang, lewat bang, jalan bang. Ketika pacar udah di prank. Bilang ini birthday Monday. Kan ngomong jangan berhenti. Kan udah kerja sama sama Kiri. Nah, Bang Gino udah kerja sama. Udah masukin aja TikTok. Aduh. Okay, kita berhasil ngeprank Yasmin. Ya, kerjasama. Yo bro, thank you bro. Guys, mantap untuk Lauren and friends and team. Yes. Sudah, pokoknya semakin jaya kontennya. Yes. Dan sukses terus, makin banyak orang yang dikibulin. Jangan lupa untuk di komen, di like, di subscribe. Galung TV. Lauren Utagalung TV, pokoknya ter the best di Indonesia, mantap. Like. Laiku. Biasa orang Bata. Iya. Kakak Yasmin. Yes. Ya. Yeah. Pusing kita bahasa Inggris. Udah gitu aja dah. Panggilannya apa sih, Bro? Gino. Gino, sorry ya, Bro ya kalau salah ya. Oke, nah ini salah satu artis papan atas. Yeah. Jadi kita mau prank dengan teman-teman satu tim bodyguard saya. Nah, di belakang ada Bro Aris, Bro Helmi, Bro Darmades, Bro Eki, Prankster Bengkulu, dan Bobby. Oke, ada Giri. Oke, dan Bro Gino ya. Oke, konsepnya Bro Giri, cerita dong. Oke, jadi konsepnya gue pura-pura minjem mobilnya Gino, dan gue pura-pura nyerempet orang, habis itu gue cekcok, gue kles, dan gue ngadu ke Gino. Habis itu Bro Lauren sebagai abang ya, nggak terima. Akhirnya hadang langsung tidak dihadang ya, pokoknya di salah satu tempat lah gitu ya, kita sepakatin di tol ya, di sini tempatnya ya, kita lagi cek lokasi lah ibaratnya nih. Jadi gitu, yang kita prank adalah Yasmin, yaitu pacarnya Bro Gino yang mau ulang di tahun. Di sinetron Love Story. Ya, di sinetron Love Story. Yeah. Yasmin Love Story. Lawan main aku di sinetron Love Story. Oke, nama aslinya siapa? Nama aslinya Yasmin. Huh. Oh, Yasmin. Yasmin kan? Benar ya, kan? Iya, tapi di sinetron Love Story jadi Maudi. Oke. Oke, enggak usah banyak cangcingcong dah, langsung kita gas nanti, tunggu datang dulu, terus tunggu selesai Yasminnya syuting ya. Oke, langsung guys, kita ngapain sih? There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I... Ini kemungkinan, itu masih berasa 12.
kali. Yuk, masak dulu bro, kayak mau kaki. Gak suka nyampe sih, Jody. Gue tinggal masing lagi, tapi gue depres. Gue ada diri gitu ya, punya harga diri. Lu harus jamin si Yasmin juga kan? Ya, kelihatan harga diri juga. Awalnya tapi lama-lama kalau ditekan dulu. Tapi gak sampai buka baju, Bang? Gue pake singlet, buka baju.